Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di video saya kali ini saya akan membuat perkedel biji cempedak. Ini bahan utamanya, biji cempedak. Direbus terlebih dahulu hingga matang. Nah, kita lihat ya, ini banyak sekali saya rebus biji cempedaknya, tapi saya akan gunakan sedikit saja untuk membuat perkedel nanti. Kira-kira udah matang dan sudah lunak seperti ini, langsung saja kita angkat.